Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nafas sampai hari ini. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan ketetapan dan kenikmatan iman dan Islam, serta dimudahkan segala urusan dan diberikan keberkahan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim semua, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang dikir. Dikir untuk membuka pintu rezeki dan menambah rezeki. Ada beberapa dikir dan amalan yang akan saya bahas di sini. Nanti saya akan jelaskan satu per satu. Sebelum mulai ke pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan tombol lonceng. Dzikir yang pertama yaitu dengan mendawamkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Seperti diriwayatkan oleh Imam Tabrani, barang siapa yang rezekinya datang telat ataupun terlambat, maka perbanyaklah mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dzikir yang kedua yaitu dengan mendawamkan lafaz la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Raja yang benar dan nyata. Imam Al-Baghdadi dan Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illahul malikul haqqul mubin fi kulli yawmin mi'ata marratin kana lahu amanan minal faqri wa yu'minu min wahsyatil qabri wastujliba bihil gina wastuqri'a bihi babul jannah." Yang artinya, barang siapa yang membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari, maka akan memperoleh jaminan aman dari kemiskinan dan akan diselamatkan dari dahsyatnya kubur dan terbukanya untuknya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam bab sifah al-jannah al-khatib al-Baghdadi. Dzikir yang ketiga adalah mendawamkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang artinya maha suci Allah dengan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Selain merupakan zikir dan doa pembuka rezeki dari segala penjuru, zikir ini juga bisa memberikan pahala yang sangat luar biasa. Seperti yang diriwayatkan di sebuah hadis Al-Mustaghfiri dan Ad-Da'awat, disebutkan dengan membaca kalimat zikir ini, satu malaikat yang bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat, pahalanya akan diberikan kepada yang membaca zikir ini. Zikir yang keempat adalah mendawamkan sholawat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali salawat dan mengangkat derajatnya 10 kali. Dan
yang kelima adalah dengan mendawamkan astagfirullahalazim. Mendawamkan kalimat ini, astagfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat ini bentuk dari kesadaran manusia atas kesalahannya dan memohon ampunan dengan tidak akan mengulanginya lagi. Meski begitu sederhana, mudah dihafalkan, mudah diucapkan sehari-hari, tetapi kalimat zikir ini akan memberikan kemudahan segala hal, termasuk membuka pintu rezeki dari segala penjuru yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Dan yang keenam adalah dengan mendawamkan surat Al-Ikhlas. Bacalah ketika mau masuk rumah, setiap kali mau masuk rumah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ketika setiap mau masuk rumah, Allah akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan dari si pemilik rumah dan tetangganya berkat keberkahan surat Al-Ikhlas. Yang ketujuh adalah dengan mendawamkan surat Al-Waqi'ah. Surat ini memiliki karomah dan keistimewaan dan khasiat yang luar biasa. Bisa menghindarkan dari segala kesempitan hidup. Baca setiap hari, mau malam, pagi, atau siang, sore. Pokoknya dawamkan setiap hari, jangan sampai terlewatkan. Setiap manusia wajib usaha, bekerja keras, tapi jangan lupa dibarengi dengan doa, usaha dan doa. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali Dia merubah nasibnya sendiri. Jangan hanya berharap dengan kerja keras, jangan pula bekerja keras tanpa ingat kepada Allah. Doa dan amalan dan juga dikir akan mendorong setiap usaha kita dengan keberkahannya. Ikhtiar dan kerja keras dibutuhkan, dan dikir akan membantu memberikan kekuatan yang mendorong jalan rezeki lancar serta penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri dan istiqomah di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang pastinya yang akan diberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dicukupkan sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.